Kalau saya tak sell ni pecah, jangan terus sell lagi. Tunggu dia pullback untuk kita masuk buy pula. Macam mana Monza buat? Jom Monza tunjuk dalam chat. Dekat area sini, kalau korang perasan, ada satu bentuk yang Monza baru ajar. Cheese ada bentuk breakout sell kita. Selalunya, zone inilah yang kita akan tanda untuk kita fokus sell. Tapi, kita tengok apa yang berlaku dekat zone ni. Bila dia masuk dalam zone kita, totally, dia tak respect sell pun. Dia terus sideway, lalu dia pecahkan zoning setup sell yang kualiti kita. Apa nak buat kalau pecah macam ni? Bila zone sell kualiti kita pecah, kita masih boleh pakai zone tu. Cumanya, bukan untuk sell, tapi untuk kita fokus buy pula. Sebab apa? Sebab masih ada demand yang belum diambil dekat area situ. Maksudnya, zone yang korang tanda tadi masih lagi boleh dipakai semula. Cumanya, daripada sell, kita bertukar untuk kita fokus buy bila mana dia masuk zone yang sama pula. Bila dia pull back dan datang semula dalam zone, janganlah korang lepaskan peluang. Itulah tempat untuk korang fokus buy makan lebih daripada 100 bit. Kalau korang entry setup ni, korang dah berjaya recover dalam 137 pit. Ha, cukuplah exit pula dekat resisten terdekat. Nak TP 50 pit pun tak ada masalah. Yang penting, korang konsisten untuk tahu reason entry dan disiplin dalam setup yang korang masuk. Itu cara korang nak counter buy dengan setup sell yang pecah. Ha, senang kan? Kalau korang tak faham juga, korang standby dalam ni slot trade. Nanti Monza buat satu online class webinar bercuma untuk student-student University of Trade. Jumpa korang dalam UOT.